Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada program ini, kita akan membahas mata kuliah sejarah sastra dengan topik sastra lisan. Nah, pemirsa, selamat menyaksikan. Pemirsa, Anda dapat memahami sajian berikut yang akan disampaikan dalam tiga sub pokok bahasan yaitu mengenal sastra lisan, sastra lisan berbentuk puisi, dan sastra lisan berbentuk prosa. Agar Anda mengetahui lebih dalam lagi, maka kita akan membahas yang pertama mengenai mengenal sastra lisan. Saudara sastra Indonesia berasal dari sastra Melayu. Karena itu, sering juga disebut sastra Melayu klasik. Dipakainya nama Melayu dalam sastra Indonesia karena lahirnya sastra bersamaan dengan meluasnya pemakaian bahasa Melayu pada saat itu. Masyarakat pada masa itu. Masih berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu lisan, karena itu mereka pada awalnya belum mengenal tulisan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat bertutur dan berinteraksi menggunakan bahasa lisan. Dengan demikian, sastra yang hidup pada masa tersebut menggunakan bahasa lisan pula. Sastra lisan itulah yang menjadi cikal bakal sastra asli Indonesia yang sering disebut pula kesusastraan lisan. Isi sastra lisan berkembang pada kesusastraan lisan bernuansa animisme, dinamisme, dan Hindu Buddha. Semua jenis sastra, baik yang berbentuk puisi maupun prosa, tidak lepas dari nuansa animisme, dinamisme, dan Hindu Buddha tersebut. Pemirsa, bahasan selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis sastra lisan. Sastra lisan ada yang berbentuk puisi dan ada juga yang berbentuk prosa. Jenis sastra lisan yang berbentuk puisi diantaranya adalah pantun, peribahasa, dodoy, koba atau nyanyi panjang, dan mantra. Berikut ini contoh masing-masing puisi tersebut. Contoh pantun, agar Anda ketahui bahwa pantun adalah puisi yang terdiri atas empat baris, dengan bersajak ABAB, A, dua baris pertama berupa sampiran dan dua baris terakhir merupakan isinya. Pantun merupakan sastra yang paling dinamis karena dapat digunakan pada situasi apapun. Sampai sekarang Pantun masih berkembang, terutama pada acara-acara adat di beberapa tempat di Indonesia. Untuk Anda ketahui lebih dalam lagi, berikut ini contoh pantun akan disajikan: "Hati-hati menyeberang, jangan sampai titian patah. Hati-hati di rantau orang, jangan sampai berbuat salah." Pantun lainnya lagi. Naik pesawat ke Pakistan sampainya pasti cepat. Belajarlah dari kesalahan, kelak kebahagiaan akan didapat. Selanjutnya, peribahasa saudara, jenis peribahasa ini adalah ungkapan tradisional yang terdiri atas kalimat ringkas padat. Yang berisi perbandingan perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, ataupun aturan tingkah laku. Jenis peribahasa ini diantaranya bidal. Bidal merupakan perumpamaan yang menggunakan bahasa lugas, memiliki irama dan rima. Contoh bidal adalah bagai kerakap di atas batu, hidup segan. Mati tak mau. Yang lain adalah pepatah. Yang disebut dengan pepatah adalah "perumpamaan yang menggunakan bahasa lugas untuk mematahkan ucapan orang lain". Contoh pepatah adalah "biar lambat asal selamat". Contoh lainnya, perumpamaan. Perumpamaan juga adalah ungkapan yang mengandung arti simbolik. Contoh perumpamaan adalah datar bak lantai, licin bak dinding cermin. Yang lain selanjutnya adalah dodoy, yaitu nyanyi budak. Dodoy adalah nyanyian rakyat paling tua yang mengusung tema kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kepercayaan, pikiran, keinginan, dan harapan. Lagu Dodoi biasanya dibawakan sambil mengayun atau menidurkan anak, dan yang keempat, koba atau nyanyian panjang. Koba adalah cerita yang dinyanyikan dalam waktu yang relatif panjang. Koba disajikan oleh empat rangkaian yang melakukan eh, kegiatan koba, yaitu: tukang cerita, cerita itu sendiri, suasana pertunjukan dan penonton. Selanjutnya, mantra. Mantra adalah susunan kata yang berunsur puisi yang dituturkan hanya oleh orang tertentu saja yang dinamakan pawang atau banyak juga yang menyebutnya dengan dukun. Mantra di beberapa daerah sering disebut dengan istilah yang berbeda-beda seperti sebutan jampi, serapah, tawar, sembur, cuca, puja, seru, dan tangkal. Dari sisi pelafalan, mantra terbagi ke dalam empat jenis, yaitu mantra untuk pengobatan, mantra untuk pakaian atau pelindung diri, mantra untuk pekerjaan, dan mantra adat istiadat. Contoh mantra untuk mengobati orang yang perutnya bengkak, yang dalam bahasa Jawa Barat disebut jampe bengkak beteng adalah cakakak di leweng injuk talina, dihakan di hitut jadina, plong blos, plong blong. Pemirsa, sastra yang lain yang akan kita bahas adalah sastra lisan berbentuk prosa. Sastra jenis ini seringkali masyarakat menyebutnya dengan sastra berbentuk cerita rakyat. Oleh karena itu, disering disebut dengan nama cerita rakyat. Cerita rakyat ini adalah bentuk ekspresi budaya masyarakat melalui kegiatan bertutur. Pada umumnya, sastra yang dihasilkan berhubungan dengan kepercayaan kepada roh-roh halus dan kekuatan gaib. Tema-tema tersebut berkembang sebelum datangnya agama Hindu dan Islam. Cerita bertema roh-roh gaib tersebut hampir di seluruh pelosok Nusantara tersebar. Pada umumnya, Cerita-cerita rakyat tersebut mengisahkan tentang terjadinya berbagai hal, seperti terjadinya alam semesta, manusia pertama, kematian, bentuk khas binatang, bentuk topografi, gejala alam tertentu, tokoh sakti yang dilahirkan dari perkawinan sumbang, dan lain sebagainya. Asal mula nama-nama suatu daerah atau tempat, harian, wacara, binatang tertentu, dan lain-lain, itu pun merupakan bagian cerita tersebut. Adapun tokoh dalam cerita rakyat biasanya ditampilkan dalam berbagai wujud, biasanya ada yang berwujud binatang, manusia, dan dewa. Meskipun hampir semua tampilan tokoh tersebut beragam, tetapi selalu disifatkan dengan sifat manusia. Pemirsa, berikut ini ada beberapa jenis cerita rakyat. Pertama, cerita tentang asal-usul atau legenda. Kedua, cerita binatang atau fabel. Ketiga, cerita jenaka atau folk romance dan keempat, cerita Pelipur Lara. Apakah cerita asal-usul tersebut, mari kita hasilkan bersama. Cerita asal-usul adalah cerita terjadinya bulan, bumi, matahari dan manusia dari Tapanuli. Cerita asal-usul pohon besar di tepi sungai yang berasal dari Melayu. Cerita asal usul nama Banyuwangi berasal dari Pulau Jawa, dan cerita asal usul nama Tangkuban Perahu berasal dari Jawa Barat. Yang kedua adalah cerita binatang atau fabel. Cerita binatang hampir terdapat di semua belahan dunia, yang membedakannya hanyalah tokoh pelaku dan tempat kejadian. Adapun tema dan alurnya rata-rata sama, yaitu berkisah tentang pertarungan antara si lemah dengan si kuat yang akhirnya cerita dimenangkan oleh si lemah. Cerita yang ketiga adalah cerita jenaka. Cerita jenaka ini adalah cerita tentang tokoh yang lucu, cerdik, licin, licik dan sangat menggelikan. Munculnya cerita seperti ini untuk menyindir manusia yang memiliki sifat berlebih-lebihan. Pada umumnya, cerita jenaka ini tersebar di nusantara. Seperti contohnya ada tokoh Pak Pandir untuk menyindir kebodohan orang pandir, untuk menyindir kebodohan orang-orang yang licik. Yang kedua adalah contoh lebay malang untuk menyindir orang yang selalu tertimpa kemalangan. Ada lagi contoh yang ketiga yaitu Si Kabayan yang sering dijadikan tokoh yang bervariasi. Yaitu kadang dia bertindak sebagai tokoh bodoh, kadang tokoh malas, kadang-kadang juga tokoh cerdik. Yang keempat, cerita Pelipur Lara. Cerita pelipur lara ini adalah cerita yang bertujuan untuk menghibur orang yang sedang berduka. Biasanya diceritakan pada malam hari atau dapat bersambung jika dalam satu malam cerita tersebut tidak selesai. Pencerita biasanya menggunakan istilah cerita dengan menyebutnya "empunya cerita". Tema cerita pelipur lara berkisar sekitar istana dengan tokoh yang selalu mendapat ujian berat sebelum mendapatkan kekuasaan. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Sukses selalu untuk Anda.